Set, test mic, set. Okay dah. So, InsyaAllah kita akan mulakan lagi 2 minit saya. So anda punya seat ni okey saja eh? Supaya belakang tak ada. Alhamdulillah saya. Tak boleh ganggu belakang tu eh. Saya boleh set. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali alhamdulillah kita ucapkan terima kasih banyak-banyak dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada malam ini dan juga bersama-sama mendengar syarahan perdana yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nur Razak bin Bakar, iaitu dia adalah seorang registrar di RONM. Jadi semua sedia maklum dengan syarahan perdana ini menandakan sebenarnya Maulidur Rasul, di mana kita sedia maklum terdata di Masjid Singapura ni semuanya wawarkan, usahakan dakwah mereka mengenai kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah para pendengar yang saya muliakan sini, tanpa membuang masa, saya akan mempersilakanlah Ustaz Nur Razak bin Bakar untuk menyampaikan syarahannya yang bertajuk Cinta Lelaki Teragung. Silakan Ustaz Fadil Fadil Mashkur. Terima kasih Fadil Ustaz Haziq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillala wa man yudlil fala hadiyala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Haziq, juga para anggota Lembaga Pentadbir Masjid Al-Mawaddah, muslimin muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepada Allah atas segala nikmat kurnia-Nya kepada kita, nikmat yang tidak pernah putus-putus. Selawat kita kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, insan agung, pilihan Allah. Lahirnya dan terutusnya baginda membawa kebaikan dunia dan juga akhirat. Muslimin muslimat, seperti mana yang telah diterangkan oleh Ustaz Haziq tadi, perbincangan kita pada malam ini sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berada dalam suasana pandemik. Ini merupakan satu ujian besar Allah kepada kita. Dan sesuai dengan keimanan yang ada kepada kita, maka pada ujian tersebut hendaklah kita terus bersabar, bertabah dan berdaya tahan untuk kita melaksanakan kehidupan kita dengan sebaik yang mungkin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya, kata Allah, adakah manusia mengira, menyangka bahawa mereka akan dibiarkan setelah mereka berkata kami beriman sedangkan mereka itu belum lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat, artinya dengan keimanan yang ada, Allah akan uji tahap iman hamba-hambanya itu tadi.
maka itulah datangnya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat, alhamdulillah, itu adalah ujian kepada Allah sejauh mana kita istiqamah, konsisten terus dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keuangan yang baik, mantap melalui pekerjaan yang ada, maka sejauh manakah ujian tersebut terhadap harta yang kita miliki, kita sedekahkan, kita infakkan, termasuklah kepada masjid-masjid, juga Masjid Al-Mawaddah yang juga mengadakan pungutan derma dari masa ke semasa. Allah berikan kita pasangan hidup, dan dengan pasangan hidup itu tadi Allah kurniakan pula zuriat. Dan di sini jugalah pada mereka, sama ada isteri atau suami dan juga anak-anak, ada padanya ujian Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana terhadap mereka semua kita telah laksanakan tanggungjawab untuk memberikan mereka keperluan kehidupan, termasuklah bimbingan agama, tunjuk ajar, nasihat. Ini semua merupakan ujian Allah kepada kita, sejauh mana kita dapat melaksanakan ianya dengan sebaik yang mungkin. Inilah ciri yang sepatutnya dan wajar kita dari masa ke semasa terapkan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda memberitahu gambaran bahawa orang-orang Muslim ianya tadi berada dalam dua situasi. Pertama, sabar, yang keduanya syukur. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Rasulullah memberikan satu gambaran memuji sikap orang-orang mukmin. Kata baginda, lebih kurang maksudnya tadi bahawa sungguh mengajaibkan, takjub baginda merasa kagum dengan sikap orang-orang mukmin. Semuanya padanya ada kebaikan. Kalau dia mendapat nikmat kebaikan, maka dia akan bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, dan sifat syukur itu sesuatu yang baik baginya. Tetapi apabila dia diuji oleh Allah, maka dengan ujian tersebut dia akan bersabar, dan kesabaran itu juga sesuatu yang baik untuknya tadi. Jadi begitulah hendaknya kita dalam suasana yang ada sekarang dengan segala nikmat pemberian Allah, juga ujian yang ada bersama, maka kita tanamkan dalam diri kita sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu yang sama kita bersabar atas apa jua ujian yang kita hadapi dari masa ke semasa. Muslimin muslimat, apabila kita meraikan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam sempena dengan bulan Rabiul Awal ini, ini adalah satu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pengiktirafan yang amat tinggi kepada baginda sallallahu alaihi wasallam apabila Allah taala sebutkan wa innaka la'ala khuluqin 'azim dalam surah Al-Qalam ayat 4. Allah taala memberikan satu penghargaan bahawa engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang sungguh agung. Jadi apabila Allah taala memuji peribadi yang begitu tinggi, mulia, luhur, maka tentu sekalilah pada peribadi tersebut ada ciri-ciri perwatakan, nilai-nilai yang patut dijadikan contoh untuk kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga telah Allah taala berikan satu nasihat untuk kita ikuti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah taala sebutkan sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi terdapat contoh ikutan yang baik untuk mereka yang berharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan pada hari akhirat, dan orang yang sering berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya. Jadi contoh-contoh kebaikan yang Allah taala sebutkan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi memang banyak muslimin muslimat.
Mengapa tidak? Sejak daripada baginda muda remaja sampailah baginda wafat, kehidupannya itu penuh dengan contoh-contoh kebaikan. Kita lihat daripada hadis-hadis yang puluhan ribu, semua gambaran tentang bagaimana kita boleh memilih, memetik mutiara-mutiara kebaikan yang ada pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu pemangkin motivasi untuk kita dalam kita melalui kehidupan ini tadi. Jadi pada kesempatan yang ada ini, saya ambil satu contoh yang luar biasa. Dan saya yakin semua akan setuju bahawa ini sesuatu yang amat unik. Luar biasanya adalah kecintaan baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umat baginda. Dan ini jugalah yang kita akan bicarakan, cinta lelaki teragung, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan agung kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan juga Imam Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Hurairah, dia pernah berkata, menceritakan bahawa mereka sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kawasan perkuburan Baqi'. Dan di sana setelah Rasulullah memberi salam kepada ahli kubur, kemudiannya Rasulullah katakan, lebih kurang maksudnya, amat ingin di hatiku ini andainya dapat melihat saudara-saudara kita. Ya. Rasulullah lahirkan rasa kerinduan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk melihat saudara-saudaranya. Jadi sahabat yang ada di situ pun bertanya kepada Rasulullah, bukan ke kami ini, saudara-saudara kamu, ya Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, kamu adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita, orang yang belum muncul lagi. Maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya, tetapi tidak pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kitalah alhamdulillah yang telah Allah pilih menjadi saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita beriman dengan baginda tetapi kita belum pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu saudara-saudara muslimin muslimat, belum pernah menatap wajah, belum pernah berkenalan, tetapi begitulah bagaimana Rasulullah melahirkan cinta baginda. Kepada sahabat dilahirkan rasa kasih sayangnya, kepada saudara-saudara dirindukannya, dan kepada umatnya amat dicintainya. Dan kalau kita lihat muslimin muslimat, kasih sayang, kerinduan dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insan agung ini kepada umat baginda bukan hanya pada hari akhirat nanti apabila kita bicarakan tentang syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan ketika masih lagi di dunia ini tadi, sama ada dengan para sahabat yang mana baginda sering setiap hari berinteraksi, maupun dengan umat baginda yang akan datang kemudian, saudara-saudaranya. Mengapa tidak? Kita lihat. Lahirnya baginda, terutusnya baginda, dakwah baginda, semuanya itu tadi akhirnya bertujuan supaya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu semua akhirnya akan menyelamatkan kita pada hari akhirat nanti. Kalau kita boleh buat perbandinganlah, ya. Kita punya anak-anak. Ibu bapa inginkan yang terbaik untuk anak-anak. Diberikan yang terbaik untuk anak-anak. Mengajar yang terbaik untuk mereka. Tahu mana yang negatif, yang positif, yang harus anak-anak tadi elakkan, tinggalkan, jauhi. Kerana ibu bapa sudah mempunyai pengalaman hidup sebelum ini, ya. Jadi yang baik itulah yang ingin juga dikongsi dengan anak-anak seperti mana pernah dia perolehi dahulu. Dan begitu juga, apa yang pernah dia alami daripada perkara-perkara yang tidak baik,
itu jugalah yang dia inginkan supaya tidak menimpa anak-anaknya tadi. Dengan demikian, pada masa hadapan, kehidupan anak-anak akan lebih baik, lebih terjamin. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang telah Allah Taala utuskan kepada baginda, mengetahui perkara-perkara yang ghaib, melihat syurga neraka ketika Isra dan Mi'raj, tentu sekali baginda inginkan yang terbaik untuk kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah baginda berusaha bersungguh-sungguh dengan dakwah baginda. Tidak pernah merasa putus asa, tidak pernah menyerah kalah. Walaupun baginda berhadapan dengan berbagai-bagai ujian, tomahan, baginda tetap cekal semata-mata untuk menyelamatkan umat baginda pada hari akhirat dengan dakwah semasa baginda hidup lagi. Dalam satu riwayat, sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya apabila membaca ayat-ayat tertentu baginda akan menangis. Ya. Dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah membaca surah Ibrahim ayat 36 baginda menangis. Jadi nanti muslimin muslimat boleh semak kembali surah Ibrahim ayat 36. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca ayat tersebut? Kemudian baginda juga menangis ketika membaca surah Al-Maidah ayat 118. Ya. Di sini ayatnya lebih kurang saya terangkan maknanya. Ya. Rasulullah membaca ayat tersebut, di antara ayat itu maksudnya, jika engkau ya Allah mengazab mereka, hamba-hambamu, sesungguhnya mereka ini adalah hamba-hambamu. Yang kau azab juga hambamu. Hamba yang kau telah cipta. Itu dalam ayat Al-Quran. Tetapi jika engkau ampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha pengampun lagi maha bijaksana. Rasulullah menangis. Khawatir, bimbangkan nasib umatnya yang andainya Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka. Jadi bila Rasulullah menangis ketika membaca ayat ini, Allah mengutus Jibril bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepada Muhammad, kenapa dia menangis? Apa yang menyebabkan dia menangis? Allah prihatin rupanya. Ya? Tak sampai hati melihat kekasihnya tadi menangis. Jadi bila malaikat datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun terangkan, maka untuk meredakan kebimbangan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun beritahu dengan Jibril, sampaikan kepada Muhammad, kami akan buatmu Muhammad redha dengan apa yang kami takdirkan untuk umatmu, dan kami tidak akan menzalimimu. Kalau ini yang kami janjikan, kami akan pegang, tidak akan menzalimi janji terhadap kamu Muhammad, bahawa kami apabila menentukan takdir buat umatmu, ianya sesuatu yang engkau akan redha, suka. Ini juga dalam satu riwayat menceritakan ketika peristiwa berlakunya gerhana bulan. Gerhana. Jadi ketika berlaku gerhana, satu petanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bimbang bahawa gerhana ini mungkin merupakan azab Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda. Jadi bila Rasulullah solat gerhana, pada sujudnya Rasulullah panjangkan sujudnya lama. Kemudian setelah itu baginda duduk, dan dalam riwayat menerangkan bahawa Rasulullah menarik nafas yang panjang, ibarat macam lega lah. Bimbang bahawa dengan peristiwa tersebut akan kemungkinan berlakunya azab, maka Rasulullah minta kepada Allah seperti telah Allah janjikan bahawa Allah tidak akan mengazab umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita kata rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam. Khawatirnya, bimbangnya kepada umat baginda, baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara keselamatan umat baginda semasa bersama dengan para sahabat yang ada.
dan aku juga dakwah baginda itu mempunyai kesan dalam memastikan bahawa umat baginda juga akan selamat pada hari akhirat nanti. Itu kita lihat dari apa yang kita dengar dan kita baca, usaha-usaha baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan, melahirkan rasa cinta baginda kepada umat baginda di dunia. Apatah lagi kelak pada hari akhirat nanti. Tentu lebih-lebih lagi lah. Okay. Kebimbangan, kerisauan baginda terhadap nasib umat baginda di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari yang mana sudah pasti kita semuanya sangat-sangat memerlukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sinilah adanya syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau yang anjurkan tajuk syafaat ini, masjid syafaat, kena jugalah ya. Kalau al-mawaddah, tapi ada pada al-mawaddah ini cinta juga. Kena jugalah ya. Cinta lelaki teragung ini dalam memberikan syafaatnya kepada umat baginda pada yaumul mahsyar. Kita sebut syafaat ini tadi. Kita cuba fahamlah ya. Bahawa syafaat hanya boleh berlaku dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata itu syafaat Rasulullah dalam erti kata Rasulullah adalah pengantara, orang tengahlah, menolong. Umatnya memerlukan pertolongan, maka kepada Rasulullah lah mereka pergi, dan kepada Rasulullah lah Rasulullah kemudian akhirnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pentingnya orang tengah itu tadi. Kerana orang tengah itu tadilah yang mempunyai kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh buat contoh sedikitlah ya, sedikit. Mungkin bukan istilahnya syafaat lah, tetapi sebagai orang tengah. Kita sekarang ini di pejabat nikah ada satu program yang kita perkenalkan bersamamu. Jadi antara pengantin dan juga juru nikah, kita kata naib kadi lah. Naib kadi ini menjadi orang tengah dalam membantu pasangan yang memerlukan apa jua bentuk nasihat, sokongan dengan mana-mana agensi pemerintah yang ada. Pasangan ini kalau contohnya lah, pasangan ini kalau contohlah dia memerlukan, pasangan ini kalau contoh dia memerlukan bantuan keuangan. Jadi kalau dia tidak tahu di mana tempat yang dia harus pergi, di mana agensi yang boleh membantu soal keuangan contohnya, maka mereka boleh juga rujuk balik kepada juru nikah yang telah bersama dengan dia sebelum ini, kerana naib kadi ini telah dibekalkan dengan kemahiran juga, panduan-panduan di mana bentuk pertolongan, bantuan yang boleh disalurkan kepada pasangan yang memerlukan bantuan tersebut. Kalaulah bantuan ini diperlukan bagi persekolahan anak-anak di peringkat awal, naib kadi juga boleh tolong salurkan kepada tempat-tempat yang tertentu. Jadi naib kadi itu mempunyai, kita kata skills, tools, mempunyai maklumat-maklumat yang boleh memudahkan membantu pasangan tadi untuk dapatkan bantuan dengan tepat dan segera. Jadi memang betul itu tempatnya dan inilah orangnya yang boleh menjadi pengantara. Tentu sekali ini perbandingan yang tidak sama bagi kedudukan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi penolong kepada umat, dan ini bukan hanya umat baginda sallallahu alaihi wasallam tapi bagi alam seluruhnya. Jadi rahmat baginda yang Allah Taala sebutkan rahmatan lil alamin bukan hanya terbatas semasa hidup di dunia,
tetapi berterusan sampai hari akhirat. Kerana nanti baginda lah yang akhirnya menjadi orang yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala memohon syafaat kepada umat manusia seluruhnya terhadap huru-hara yang sedang mereka hadapi dalam Yaumul Mahsyar tersebut. Jadi di sinilah kedudukan istimewa baginda sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menempatkan baginda itu tadi, membolehkan baginda menjadi syafaat penolong untuk perolehi kebaikan-kebaikan dan pada waktu yang sama menghindarkan apa juga keburukan yang ada pada waktu tersebut. Jadi di sinilah datangnya syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam membantu bukan saja umat baginda tetapi juga umat manusia. Ya. Dalam satu riwayat, sebelum kita bicarakan pasal syafaat agung baginda buat umat keseluruhannya, bila pada Yaumul Mahsyar, Rasulullah dalam satu riwayat menceritakan, ada Nabi ya, yang mana di belakangnya ada beberapa orang yang mengikutinya. Ada yang jumlahnya 7 hingga 9. Ya. Ada jumlahnya puluhan sahaja. Ada yang tak ada pengikut langsung. Ya. Kemudian ada yang ramai pengikut. Ketika itu Rasulullah bertanya, itu umat siapa? Maka dikatakan itulah umat Musa. Musa dengan umatnya. Kemudian baginda ditunjukkan satu daerah di padang mahsyar itu tadi, tempat yang dipenuhi dengan ramainya orang di sana. Ya. Surah boleh melihat daripada jauh ramainya. Ya. Disuruh untuk melihat di ufuk yang ada tadi, okay, jumlah yang begitu ramai. Kemudian baginda berpaling pada arah yang lain, dilihat juga jumlah yang ramai. Maka baginda pun bertanya, itu umat siapa pula? Maka di situlah diberitahu, itulah umat engkau ya Muhammad. Ya? Jadi ini gambaran yang berlaku pada Yaumul Mahsyar. Dan inilah yang Rasulullah sebutkan dalam banyak hadis ya, yang bagi orang-orang yang bernikah ni kadang-kadang dikata Rasulullah suruh supaya ramaikan anak. Ya? Baginda rasa bangga, bagindalah yang ramai pengikut pada Yaumul Mahsyar. Ya? Jadi pada hari Yaumul Mahsyar, hari yang tentu sekali sukarlah kita nak gambarkan hiruk pikuknya, huru-haranya, sengsaranya yang dialami oleh umat manusia pada hari tersebut. Ya. Sudahlah hidup di dunia dengan berbagai ujian-ujian daripada Allah, walaupun tetap menikmati segala kurniaan pemberian Allah yang luas, berpindah kepada alam barzakh. Ya. Kalaulah dengan segala amal kebaikan, maka bahagialah dia dalam kubur. Tapi kalau tidak, sebaliknya tadi, menderitalah dia tadi. Tunggu lama dalam alam barzakh tadi sebelum akhirnya berpindah kepada, di sinilah dikatakan hari penghisapan Yaumul Mahsyar. Belum lagi nak kira, baru lagi berkumpul ramai. Ya. Berkumpulnya umat manusia, tunggu masa akan dihisap, masing-masing tunggu gilirannya tadi. Tetapi penderitaannya tadi sesuatu yang tak tertanggung. Pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menceritakan ya, keadaan umat manusia pada hari itu tidak memakai apa-apalah. Tidak pakai sandal, tidak ada kasut, kaki ayam, kemudian tidak berpakaian, telanjang, dalam keadaan tidak bersunat dalam hadis. Bila diceritakan keadaan sedemikian, Aisyah yang ada bersama kepada Rasulullah pun mengatakan, Aisyah rasa agak tertanya-tanya. Tentu malulah dalam keadaan sedemikian. Ya. Semua begitu. Laki-laki dan perempuan. Semua tak dipisahkan. Semua sama pada tempat tersebut.
masing-masing melihat apa yang berlaku. Jadi Aisyah kata tentulah akan timbul rasa malu, segan melihat aurat masing-masing. Tapi Rasulullah mengatakan pada hari tersebut, orang tak lagi persoalkan tentang hal orang lain. Tak ada pun masa nak tengok benda-benda yang sedemikian, tak ada. Tak ada. Semua sibuk dengan hal masing-masing. Bimbang apa yang akan terjadi pada diri mereka nanti. Menunggu akan dihisap. Tak ada nak fikirkan perkara-perkara yang sedemikian. Khawatir tentang nasibnya sendiri. Jadi begitulah gambaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sengsaranya yaumul mahsyar pada hari tersebut, sehinggakan kelompok yang ada di situ pun mulalah bertanya. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan hadisnya yang begitu panjang sekali ya. Saya berikan secara ringkaslah ya. Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari kiamat kelak orang-orang yang beriman berkumpul dan di antara mereka ada juga yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada yang mengatakan sebaiknya kita meminta syafaat kepada Tuhan kita sehingga kita dapat pindah daripada tempat kita sekarang ini juga. Dah tak tahanlah. Katanya dalam ada riwayat mengatakan, dia kata kalaulah Allah Ta'ala boleh percepatkan biar masuk neraka pun masuk neraka lah. Daripada terus kekal di Yaumul Mahsyar dengan segala bentuk azab yang ada. Bagaimana tidak diceritakan bahawa matahari itu tadi cuma dalam dua, dalam riwayat mengatakan 2 mil. Bagaimana 2 mil tak diterangkan lebih lanjut, tapi dikatakan kalau sekarang kita kata jauhnya berjuta-juta kilometer, kita sudah merasakan bahang panasnya matahari tersebut. Sekarang ini pula kita dalam musim panas. Ada aircon, kipas. Tapi segala-galanya pada hari akhirat itu nanti dalam keadaan kita tadi, matahari istilahnya sejengkal dekat dengan kita. Kepanasannya tadi menyebabkan peluh. Kita bermandi peluh. Ada yang peluhnya sampai buku lali, ada yang sampai lutut, ada yang sampai peha, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, dan ada yang tenggelam dalam peluhnya tadi. Tapi tetap masih kekal lah dalam kehidupan pada Yaumul Mahsyar tadi. Tapi masing-masing berhadapan dengan situasi yang sedemikian lah. Azabnya tadi sesuai dengan kehidupan mereka di dunia dengan amalan masing-masing. Jadi dalam keadaan sedemikian tadilah, tentu sekali orang mencari-cari jalan penyelesaian. Boleh tak kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala syafaat supaya dengan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, moga-moga Allah Ta'ala percepatkanlah supaya kita boleh berpindah. Tak ada lagi dekat Yaumul Mahsyar ini. Cukuplah penderitaan yang kami tanggung. Janganlah perpanjangkan lebih lama lagi. Kalau perlu kami dihisap masuk neraka, biarlah masuk neraka. Itu sebahagiannya kata demikian. Kalau masuk neraka itu kirakan dah selamat ke? Pun tidak juga. Tapi nak beri gambaran lah. Daripada mereka menanggung apa juga kesusahan yang ada, penderitaan dan azab, sengsara yang ada, biarlah mereka tadi sanggup menerima sampai dicampakkan ke dalam api neraka pun. Begitu sekali. Jadi, dalam hal sedemikian tadi, masih ada juga kelompok umat manusia tadi yang berbincang sesama mereka. Rasulullah menceritakan keadaan yang berlaku. Ada juga yang kemudian bercadangkan supaya kita pergi kepada Adam. Lalu mereka mendekati Adam alaihissalam dan mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Jadi diterangkanlah tentang
status setiap daripada Nabi yang mereka datangi. Jadi bila mereka datangi Adam, mereka akuilah pengiktirafan, rasa hormat, kedudukan mulia Adam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kedudukan yang mulia itu tadi, mereka mengharapkan supaya Adamlah jadi tempat untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi syafaat kepada keadaan mereka yang ada ketika itu tadi. Tapi Adam pun mengatakan, bukan aku. Dalam riwayat Adam mengatakan, maksudnya tadi, lastu hunakum, bukan aku orangnya. Jadi Adam ceritakanlah kenapa bukan dia. Ini bagi setiap Nabi diterangkan. Saya rasa kita tidak perlu pergilah kepada perkara tersebut. Adam menerangkan bahawa dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, makan buah larangan, maka dia kemudian dia halau keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan dosanya itu tadi, dia merasakan dia tak layaklah, bukan akulah orangnya. Nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala malu, segan. Kita pun kadang-kadang tahu dirilah. Begitu maksudnya tadi. Takkanlah aku orangnya nak berjumpa Allah. Dulu Allah dah perintahkan aku sedemikian gini. Tapi aku rasa aku langgar pula perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang aku nak menghadap Allah. Jadi Adam tahu dirinya tadi, dia mengatakan bukan aku. Lastu hunaku. Maka dia kata kau pergilah kepada Nuh. Bila mereka datangi Nuh, mereka pun tetap menyebutkan kedudukan mulia Nuh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan kepada Nuh, engkau merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi. Rasul pertama. Walaupun kita kata Adam juga ada rasul, tapi Adam itu dia diutuskan ketika mana umat manusia ketika itu belum ada yang ingkar kepada dakwah. Semuanya beriman. Tapi Nuh berhadapan dengan ujian yang mana dia rasul, diutuskan juga kepada umat-umat yang tidak beriman, kufur. Kerana selepas Adam tadi dah mula timbul orang-orang yang menyembah berhala. Jadi Nuh berhadapan dengan ujian yang besar. Buat pertama kalilah selepas daripada Adam, dia berhadapan juga dengan orang yang beriman dan pada waktu semua orang-orang yang ingkar terhadap dakwah dan tauhid. Nuh pun menjawab, lastu hunakum, bukan aku orang. Aku dulu antaranya tadi tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala, kasih umur panjang, kemudian tak tahan bahawa yang beriman cuma berapa sahaja. Aku minta kepada Allah supaya dihapuskan semua mereka tadi yang tidak beriman. Maka berlakulah banjir besar. Aku juga doa kepada Allah supaya selamatkan anak aku, sedangkan Allah Ta'ala kata itu bukan anak aku. Ini perkara-perkara yang aku melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan aku jugalah orangnya. Mereka datangi, kemudian dikata datanglah kepada Ibrahim. Mereka pergi kepada Ibrahim. Ibrahim dikatakan engkaulah Khalilullah, kekasih Allah lah. Satu gelaran yang tinggi, mulia. Kerana Khal Ibrahim tadi ini telah diuji dengan berbagai-bagai bentuk ujian lah. Yang kita tahu antaranya kurban terhadap anaknya sendiri yang dia tinggalkan dahulu kerana perintah Allah di tempat yang kering kontang, tinggalkan hanya anak dan isteri yang masih anak dan isteri anak yang masih kecil, ditinggalkan begitu semata-mata kerana perintah Allah. Kemudian bila balik semula diperintahkan untuk sembelih. Jadi itu bentuk antara bentuk-bentuk ujian Allah kepada Ibrahim. Begitu mulia kedudukannya, maka mereka datangi Ibrahim. Ibrahim pun walaupun dah begitu sekali kedudukannya tadi, merasakan dirinya belum lagi layak. Lastu hunaku, bukan aku orangnya. Dulu ketika berdakwah, aku tak sabar, aku hancurkan segala berhala-berhala dan aku mengatakan yang buat benda ini semua berhala yang paling besar sekali. Ibarat aku ni buat hilah lah.
Jadi ada perkara-perkara yang telah aku lakukan melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan akulah orangnya, engkau datangilah Musa. Sebab Musa ini kalimullah. Allah bercakap dengan Musa. Jadi mereka datangi Musa. Mereka pun sama juga berikan penghormatan kepada Musa, kedudukannya yang mulia. Kemudian Musa pun berkata, lastu hunakum. Dia kata, aku juga dulu pernah menyebabkan kematian seseorang. Sedangkan Allah tidak perintahkan aku untuk membunuh orang tersebut. Jadi dia merasakan diri dia terbuat satu kesalahan. Lalu dia kata, engkau pergilah kepada Isa. Kerana dialah itu Ruhullah. Ciptaan dia tadi tidak sama seperti ciptaan yang lain. Kalau Adam, Allah Ta'ala ciptakan dia dengan tanah. Yang untuk Isa, Allah tiup ruh ke dalam rahim ibunya tadi. Ya? Ada kemuliaannya. Tapi tentang riwayat, kenapa Isa menolak tak disebutkan. Yang tak disebutkan. Cuma kemudian Isa kata, engkau pergilah kepada Muhammad. Orang yang telah Allah Ta'ala tadi ampunkan dosanya. Yang dulu dan yang akan datang. Mereka datangi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sinilah dikatakan syafa'atul uzma. Syafa'at yang agung daripada lelaki yang agung. Bukan untuk umat baginda sahaja. Tidak. Tetapi bagi umat manusia sejak daripada Adam alaihi salam sampailah pada hari Allah Ta'ala matikan seluruh umat manusia makhluk yang ada. Jadi syafaat agung ini berlaku kepada semua umat manusia, rahmatan lil alamin, masih kekal walaupun pada hari akhirat. Maka apabila didatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun lalu pergi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka diminta izin daripada Allah, Allah izinkan. Dan ketika Rasulullah melihat zat Allah Subhanahu wa taala, ketika itu langsung Rasulullah jatuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri, sujud. Lama sujudnya. Sebab dia tak akan angkat kepalanya sehingga Allah sendiri yang perintahkan. Maknanya dia sujud lama. Sesuai berapa lamalah yang Allah inginkan. Kemudian Allah Ta'ala baru kata dengan dia, bangunlah ya Muhammad. Maka Rasulullah pun bangun. Kemudian Allah pun berkata, cakaplah akan didengari. Mintalah yang akan diberi. Maka di sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istilahnya menggunakan doa yang dia simpan selama ini. Doa yang dia simpan selama ini, kan dalam satu riwayat hadis menceritakan, ada seorang sahabat menceritakan, ini sahabat yang sebelum dia memeluk agama Islam. Dia menceritakan, aku diutuskan oleh orang-orang kafir menghadap kepada Muhammad. Jadi aku pergi ke rumah Muhammad, rumah yang pada dalamnya orangnya yang paling aku benci ketika itu, dia kata. Ialah sebab dia utusan orang kafir. Nak pergi menghadap Muhammad, tentu dia tak sukalah. Tapi dia kata, dia ceritakan begini. Jadi aku pergi, aku ketuk pintu. Aku masuk ke dalam rumahnya tadi, dan sebelum aku keluar, dia orang yang dalam itulah orang yang paling aku cintai, dia kata. Tukar 100%. Sebelum pergi rumah itu tadi, dalam dirinya membara perasaan benci kepada Muhammad. Kalau boleh tak nak pergi, kalau boleh tak nak tengok, tapi aku utusan, terpaksa menghadap, aku pergi jugalah, dia kata. Tapi bila dalam situ tadi suasana yang berlaku, sehingga kan mengubah segala-galanya. Itulah kita kata mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu tadi berubah.
Dan dia cerita sendiri, dia kata, sebelum aku keluar rumah itu tadi, orang yang aku paling benci berubah menjadi orang yang paling aku sayangi, dia kata. Jadi kemudian, dalam hadis yang sama, orang yang tadi, yang dah mula cinta kepada Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya engkau diberikan kerajaan seperti mana Allah berikan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar? Rasulullah kemudian tersenyum. Maka di sini Rasulullah kata, setiap Nabi diberikan mereka pilihan untuk berdoa. Semua pilih untuk berdoa semasa dekat dunia lagi. Jadi pilihannya tadi dah diguna pakai. Tapi yang aku ni aku tak nak. Aku tunggu untuk umatku pada Yaumul Mahsyar. Jadi salah satunya adalah syafaatul uzma. Tapi kemudian ada juga lagi syafaat-syafaat yang lain. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali pertama menghadap Allah Subhanahu wa taala setelah didatangi oleh orang-orang yang berada dalam situasi yang kebingungan, merasa penuh dengan keazaban yang berlaku tadi, itu kali pertama Rasulullah menghadap Allah adalah supaya diangkatkan daripada umat manusia azab daripada Yaumul Mahsyar tadi. Jadi supaya cepat hisab diteruskan. Ya, itu kali pertama. Kemudian setelah itu tadi, setelah berlalu, kemudian Rasulullah menghadap Allah kali kedua juga. Disebutkan dalam riwayat, Rasulullah kemudian balik semula menghadap Allah kali kedua, dan kali kedua pun sama Rasulullah akan jatuh, tersungkur, sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sujudnya lama, sehinggalah Allah Ta'ala kata, angkatlah wajahmu Muhammad dan mintalah apa yang kau inginkan, cakaplah, akan diberikan. Jadi di sinilah antaranya syafaat-syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umat baginda. Untuk umat baginda. Dalam satu riwayat dikatakan Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad mengatakan bahawa Rasulullah mengatakan, di antara umatku mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab sejumlah 70 ribu orang. Dalam satu riwayat mengatakan sedemikian. Jadi ini antara syafaat Rasulullah SAW khas untuk umat baginda. Kalau awal tadi syafaatul uzma untuk umat manusia semuanya, yang ini khusus untuk baginda sallallahu alaihi wasallam bagi umat baginda. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, khas untuk umat baginda 70 ribu yang akan masuk syurga. Jadi bila sahabat dengar ini, kemudian Rasulullah bila dah sebutkan hadis itu, Rasulullah masuk balik semula ke dalam bilik baginda. Jadi kemudian sahabat yang dengar hadis itu tadi, mereka bercakap-cakap antara mereka sendiri. 70 ribu. Kita ni berapa ramai? Lebih kurang begitulah. Kita termasuk tak dalam 70 ribu? Kita yang beriman dengan Muhammad lebih awal. Sebab sebelum ni belum ada yang beriman. Jadi kitalah termasuk dalam 70 ribu orang itu tadi. Dan mungkin anak cucu kita pula yang datang kemudian yang beriman dengan agama Muhammad. Jadi masing-masing bercakap-cakap dia mungkin. Kemudian Rasulullah keluar balik. Dalam hadis dia mengatakan keistimewaan ini diberikan kepada orang-orang yang disebutkan dalam hadis itu tadi, orang-orang yang tidak jumpa ahli sihir. Ini disebutkan dalam hadis lebih kurang begitu maksudnya tadi. Keistimewaan yang mendapat 70 ribu daripada umat Muhammad tanpa hisab adalah orang-orang yang antaranya tadi dikatakan tidak pergi kepada jurutera telek, kepada sihir dan sebagainya. Dan bila seorang sahabat dengar hadis ini, dia pun berkata, ya Rasulullah, doakanlah aku menjadi antara yang 70 ribu itu tadi. Jadi sahabat ini bernama Uqasyah. Maka Rasulullah pun berdoalah, ya Allah, jadikanlah dia di antara yang 70 ribu lagi. Jadi kemudian sahabat yang lain pun dengar juga, masing-masing pun nak jugalah. Kemudian bila sahabat yang kedua berkata, ya Rasulullah, doakan aku juga. Rasulullah kata, Uqasyah telah mendahului engkau lebih dulu.
First come, first serve. Begitulah maksudnya tadi. Tak ada second punya orang, tak ada. Jadi Ukasha dah dalui tadi, dia dah dapat. Yang lain tadi, kenalah berusaha dengan amal-amalnya tadi. Jadi ini antara syafaat-syafaat Rasulullah kepada umat tadi. Termasuklah kepada umat-umat yang mana bila dikira pada hisabnya tadi, rupa-rupanya amalan kebaikannya masih kurang lagi. Lebih berat yang buruk. Jadi di sinilah datangnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah supaya umat baginda ini diampunkan dan kemudian ianya tadi masuk ke dalam syurga. Ini belum sempat lagi masuk neraka Kira kan lebih kurang dekat-dekatlah nak dekat-dekat masuk tadi sebab dah kira dia ni memang tak layaklah. Kalau periksa tadi dia punya pas cuma 49, feelnya 51 kita kata lebih kurang macam gitu. Jadi tak bolehlah masuk syurga. Kena masuk neraka dulu. Tapi dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam, orang ini tadi lulus. Dan ada pula umat baginda yang memang dah masuk dalam neraka pun. Kemudian Rasulullah tadi mohon kepada Allah agar dikeluarkan umat baginda daripada neraka tersebut. Maka Allah Ta'ala memberitakan, keluarkanlah siapa juga yang umat Muhammad ni keluarkan. Kemudian Allah Ta'ala kata, keluarkan juga siapa yang dalam jiwanya tadi ada walaupun seberat zarah daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin-musliman, bila kita sebut pasal syafaat, kita punya gambaran kadang-kadang macam perkara ini dah confirm lah. Pada hari Yaumul Mahsyar nanti kita akan dapat syafaat. Jadi apa kita nak bimbang sangat? Hirup pikuknya, susah payahnya, sengsaranya, azabnya, akhirnya akan berakhir juga sebab kita semua akan dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kurang amal pun akan dapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, memahami syafaat ini bukanlah dalam erti kata kita meringankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Azabnya Yaumul Mahsyar sesuatu yang tidak akan mampu kita tanggung. Tak sanggup kita berhadapan dengannya walaupun sesaat. Ini kan pula mungkin berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Sesuatu yang tidak akan sanggup dihadapi oleh manusia. Maka supaya terpelihara pada hari tersebut, kenakanlah kita berbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bekalan kita. Inilah yang akan meringankan kelak pada Yaumul Mahsyar. Dan ada pun tentang syafaat baginda kepada umat baginda yang mana pahalanya belum mencukupi untuk dia layak masuk ke syurga, ataupun kepada umat yang dah dimasukkan ke dalam neraka kemudian diselamatkan oleh baginda dengan syafaat baginda. Kita tak tahu lagi sama ada kita ini dalam golongan tersebut ke tidak. Kita tak tahu bagaimana banyak dan kurangnya amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah buat tapi kita tak tahulah bagaimana amalan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tetap bersangka baiklah bahawa selagi kita telah melaksanakan segala amal kebaikan sebaik yang mungkin, maka Allah tetap akan berikan janji yang telah Allah Ta'ala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka itu satu tips yang saya rasa kita semua boleh lakukan untuk meraih syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari akhirat? Rasulullah kemudian menjawab kepada Abu Hurairah, Rasulullah kata, sebelum jawab Rasulullah kata, aku dah menjangkakan yang engkau Abu Hurairah akan bertanya perkara-perkara sebeginilah sebab engkau orang yang sering bertanya tentang hadis-hadis. Rasulullah mengatakan,
Orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari akhirat, orang yang mana ikhlas dalam kalimahnya la ilaha illallah. Dia disebut la ilaha illallah, hatinya ikhlas. Itulah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Bila kita kata tentang la ilaha illallah dan kita ikhlas dalam kalimah tersebut, bermakna bila kita mengatakan yang Allah adalah Tuhan kita, berarti apa juga yang datang daripada Allah, perintah-perintah, kita terjemahkan dalam perbuatan. Tadi awal saya dah sebutkanlah. Kalau kita betul-betul yakin la ilaha illallah, tentang perintah Allah, rukun Islam, kita lakukan, rukun iman, kita pertahankan. Segala yang Allah perintahkan kita buat, yang Allah larang kita tinggalkan. Itulah baru satu tanda bahawa kita sungguh-sungguh ikhlas dalam kita punya ucapan la ilaha illallah, yang mana ditunjukkan dalam perbuatan. Orang yang mengakui Allah sebagai zat yang agung, satu-satunya, tentu akan mengikuti segala perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala kata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika engkau cintakan Allah, ikut Muhammad. Muhammad tak suruh kita untuk bertelagah, berkelahi antara kita sesama Islam. Rasulullah tidak suruh kita untuk cakap perkara-perkara yang mungkar, mendustakan orang, memaki hamun, mencaci, menjatuhkan kedudukan orang. Tidak. Disuruh suami supaya jaga rumah tangga dengan baik, isteri pun demikian, anak menghormati mak bapa, menjaga mereka ketika tua dan sebagainya. Itu semualah perintah-perintah Allah melalui Muhammad. Dan bila kita yakin bahawa itulah perintah Allah yang sebenarnya, kita terjemahkan kita punya la ilaha illallah melalui perbuatan tersebutlah. Inilah tipsnya lah yang boleh membantu kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah dan memperolehi syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin muslimat, dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam amalan-amalan kita, jangan lupalah untuk kita senantiasa berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Lahirkan rasa kita menghargai Rasulullah atas segala yang telah beliau korbankan demi dakwah. Kita ingin mendapatkan syafaat baginda, dekat dengan baginda pada yaumul mahsyar, bahkan pada dalam syurga nanti. Maka inilah antara perkara-perkara yang boleh kita lakukanlah, melazimi berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi perilaku baginda dalam kehidupan kita. Perkara-perkara yang positif, dan kita elakkan daripada perkara yang tidak baik yang mendatangkan keburukan sama ada pada diri kita, keluarga kita maupun pada masyarakat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjukkan cinta baginda itu tadi kepada umatnya. Maka wajarlah kita umatnya pula menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita senantiasa menjaga kemuliaan agama kita. Janganlah kerana kita tadi melakukan sesuatu yang buruk mengakibatkan agama kita juga dipandang buruk. Sedangkan bukan itu daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hendaklah kita senantiasa melahirkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya dengan zikir-zikir yang ada, bahkan juga dengan tingkah laku dan perbuatan serta amalan-amalan kita. Barulah Rasulullah akan berbangga bahawa kita adalah umat baginda, dan insya-Allah dengan itu kita boleh memperolehi syafaat baginda pada yaumul mahsyar nanti. Jadi terima kasih muslimin muslimat yang telah bersama dengan saya pada hari ini. Jadi kita sama-samalah berusaha ke arah mendapatkan cinta baginda dan mendapat syafaat baginda pada yaumul mahsyar nanti. Dan sebelum saya akhiri, mewakili pihak Masjid Al-Mawaddah, ingin
supaya muslimin muslimat dapat terus menyokong usaha-usaha dakwah ya masjid, okey, juga usaha-usaha administration yang dilakukan oleh pihak masjid untuk sering menyokong melalui derma berterusanlah ya. Sekarang kita kurang untuk dapat ke masjid untuk menghulurkan derma secara fizikal, tapi sekarang dengan kemudahan online kita tetap boleh lakukan ya. Bahkan memang kita digalakkan dalam hadis, setiap hari malaikat, setiap pagi malaikat akan berdoa, Allahumma ti Allahumma ti munfikan khalafa. Malaikat akan berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang memberi ini gantinya yang baik. Dan doakan juga, Allahumma ti munfikan talafa. Ya Allah, kepada orang yang tadi tetap memegang hartanya, tak nak bersedekah, tak nak infak, tak nak berkhairat, maka engkau hancurkanlah pemberianmu itu kepadanya tadi. Jadi bendanya akan hilang. Kita tak sedar-sedar, tiba-tiba hilang bendanya tadi. Kita simpan untuk kita, tetapi rupanya dah Allah Ta'ala tentukan untuk benda yang lain. Jadi kita mungkin tak dapat berikan yang sebanyak, tapi mungkin secara berterusan. Ya, walaupun sedikit, insyaAllah itu akan membantu. Dan mohon jugalah untuk wawarkan juga kepada teman-teman dan keluarga yang lainlah untuk terus menyokong usaha dakwah oleh Masjid Al-Mawaddah. Terima kasih saya kepada pihak masjid, kepada para jemaah muslimin muslimat. Saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan terkasar bahasa, silap kata. Saya akhiri dengan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما كسر. عليكم السلام. عليكم السلام.